Halo guys, kembali lagi bersama saya Javi Oleh tentang update terbaru dari dunia olahraga. Berikut ini adalah hasil Olimpiade Tokyo 2020 di cabang badminton. Pada hari ini Sabtu 24 Juli 2021. Inilah hasil pertandingan hari ini di grup A ganda putri. Grecia Poli dan Aprilia Rahayu menghadapi Chow Mei Kyun dan Li Meng Yan. Timnas Indonesia menang 2-0. Inilah klasemen sementara ganda putri Olimpiade Tokyo 2020 di grup A. Pertandingan lainnya di grup G tunggal putra, Jonathan Christie menang 2-0 atas Aram Mahmud. Game pertama 21-8, game kedua 21-14. Inilah klasemen sementara badminton tunggal putra Olimpiade Tokyo 2020 di grup G. Jonathan Christie dengan 1 poin. Inilah hasil pertandingan di grup A, ganda campur. Timnas Indonesia berhasil menang 2-1 atas Australia. Game pertama 20-22, game kedua 21-17, game ketiga 21-13. Inilah hasil ganda putra di grup A, Indonesia menang 2-0. Game 1 21-15, game kedua 21-11. Inilah hasil pertandingan di grup D ganda putra. Indonesia menang 2-0 atas Kanada. Sekian dulu update berita dari kami, nantikan update selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.